proses hilirisasi ini harus berjalan sampai dimana kita bisa menghasilkan produk akhir yang punya nilai tambah tinggi. Ini pergantian support ya dengan adanya regulasi ya Undang-Undang P2SK terkait dengan jasa bullion atau bullion service. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan baku. We know that there is a cost in this. There is a pain for the European Union and as a result of this totally unjustified, but it is a fact. And that will definitely bring an alleviation of a lessening of the dependency on Russia very quickly. Our goal is very, very clear. We want to bring that down rapidly. Sahabat bagi-bagi, perang adalah komoditi bagi negara kuat. Dalam peperangan, setiap negara yang memiliki kecerdasan selalu mencoba mengambil setiap keuntungan di balik kisruhnya dunia. Misalnya, Amerika Serikat dan Rusia yang mengambil keuntungan dengan menjual suplai senjatanya. Lalu, ada negara yang mengambil keuntungan tinggi dari tentara bayarannya saat terjadi konflik. Seperti Inggris yang memiliki keamanan raksasa, Swedia yang memiliki Sekuritas Abbey, dan Amerika Serikat yang memiliki Blackwater, dan tentunya Indonesia dengan segundang ormas warna-warninya yang beberapa tahun belakangan ini sudah ikuti jejak Rusia agar negara barat kelimpungan sana-sini. Selain beberapa info tadi, dari semua keuntungan raksasa tersebut, emas dan energi adalah sumber keuntungan dan kekuatan mutlak saat terjadi perang. Siapa menguasai emas dan energi dijamin memiliki kekuatan yang akan sangat stabil, karena untuk menggerakkan energi suatu pasukan memerlukan berton kubik energi. Untungnya Indonesia menguasainya, apa iya? Ya, tapi masih di perut bumi, terutama Natuna yang memiliki berjuta-juta ton gas alam. Semoga tidak disewakan lagi ya untuk para pemimpin kalian. Sahabat bagi-bagi, kebutuhan akan energi akan terasa pasca perang berlangsung lama. Contohnya seperti sekarang ini, saat Rusia mulai menstop ekspor gasnya ke Eropa. Maka siap-siap Eropa akan menghadapi musim dingin dalam tanda kutip terpanas yang menyakitkan. Secara saat genting ini, Uni Emirat Arab ikut bermain cantik dan menolak menurunkan harga minyak mentahnya yang melambung tinggi ke bulan. Bahkan, para pemimpin Uni Emirat Arab menolak komunikasi telepon dengan Joe Biden beberapa pekan terakhir ini. Bahkan, Indonesia yang merupakan negara penghasil apapun kini menyetopnya agar bisa tentram untuk negeri sendiri. Seperti apa beritanya? Mari kita bahas lebih lanjut. Sahabat bagi-bagi, kini para pemimpin barat menunjukkan wajah suramnya karena tak tahu bakalan meminta tolong dengan siapa. Karena menurut tetangga admin yang namanya Kang Darso, berpikir langkah satu-satunya yang harus mereka ambil dalam hal ini yaitu adalah menjajah lagi. Saat Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menahan lonjakan harga energi yang saat ini menjadi krisis new era bagi mereka. Mengutip dari seorang pejabat Timur Tengah dan Amerika Serikat, baik putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman dan Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab tidak tersedia untuk Barat saat Amerika Serikat membuat permintaan untuk diskusi, alias didiemin panggilan teleponnya yang waktu itu meminta bantuan ke Arab Saudi. Nah, kalau sudah begini, bisa kita simpulkan sedikit bahwasanya negara-negara yang dari dulu dikira patuh terhadap hegemoni dari Amerika seperti Indonesia dan Arab Saudi kini sudah memberontak dan kemungkinan terbesarnya akan mengikuti jejak Rusia. Sahabat bagi-bagi, pas hari kemarin, OPEC yang mencakup Rusia menolak meningkatkan produksi minyaknya meskipun ada permintaan dari Barat.
Tetapi dinginnya komunikasi datang ketika pemerintahan Joe Biden yang berusaha meningkatkan pasokan minyaknya setelah secara resmi melarang impor dari Rusia. Bahkan Indonesia sendiri sudah memutuskan rantai pasokannya ke negara-negara yang membutuhkan Indonesia, mulai dari nikel, CBO, batubara, hingga bauksit. Pengaruhnya, Indonesia dalam hal ini adalah kebutuhan pokok negara Eropa, terutama Aliansi Barat yang 90%-nya membutuhkan Indonesia, bakal terhenti otomatis akan kekurangan hingga kehabisan energinya. Sahabat bagi-bagi, sepertinya Amerika tidak selalu menjadi negara yang berpredikat superpower. Faktanya, sedikit saja negara yang melawan Amerika Serikat terkesan kewalahan dan kebingungan. Amerika Serikat ditantang untuk menyelesaikan masalah energi ini oleh para teman-temannya dan berakhir buntu. Tentu, ini akan membuat Amerika Serikat kehilangan makanya sebagai jargon polisi dunia dan membuat negara-negara pemasok energi gas dan minyaknya untung besar, bos. Lalu, posisi Indonesia dalam permainan elit ini akan menjadi kartu utama, sementara kartu-kartu utama yang sudah tidak berguna lagi akan dibuang dan menggantinya dengan yang baru. Sekian dari admin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalam. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hura! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 What you wanna be? Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if